Hoi, I'm the mighty Darius. You are now my satrap. Hi, I'm Alexander from Macedonia, and this is my land now. I'm Mongol. Hey, I'm British, and I'll invite your land. Hey, comrade, land. I am Soviet Union, and I'll conquer Africa. Hey, I'm America. Afghanistan. Apa yang terlintas di kepalamu? Konflik? Yap. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Afghanistan telah menghadapi konflik yang sangat panjang sejak 2500 tahun yang lalu. Jadi, bukan hanya Amerika Serikat, Soviet, atau Inggris saja yang berkonflik di Afghanistan. Lalu pertanyaannya, kenapa Afghanistan sering sekali berkonflik dan jadi rebutan imperium kuno dan negara modern? Dan kenapa Afghanistan begitu sulit untuk ditaklukkan sehingga ada yang menyebutnya sebagai The Graveyard of Empire? Untuk menjawabnya, mari kita sedikit bernuansa dengan sejarah singkat konflik dan perlawanan Afghanistan. Afghanistan adalah salah satu wilayah terawal di mana kota kuno berdiri di muka bumi. Namun, berbeda dengan wilayah di peradaban lain di masa itu seperti Mesopotamia kuno, Mesir kuno, Indus, dan Cina, wilayah Afghanistan tidak terkonsentrasi dan tersebar bersuku-suku dalam jumlah yang kecil dan tidak semegah peradaban tetangganya. Dan tibalah tahun 559 sebelum Masehi, di mana superpower dunia lahir, kerajaan terbesar yang pernah manusia saksikan saat itu, Persia. Persia di bawah Darius the Great menginvasi sebagian wilayah Afghanistan. Orang Afghan tentu tak terima itu dan mereka pun memberontak. Namun, Darius yang agung berhasil meredamnya. Dua abad menguasai Afghanistan, Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great pada tahun 330 sebelum Masehi. Seluruh wilayah kekuasaan Persia termasuk Afghanistan jatuh ke tangan Alexander. Namun, orang Afghan tak mau dikuasai asing. Mereka memberontak dan berperang melawan pasukan Alexander. Dengan kondisi geografi yang bergunung-gunung dan teknik gerilya, Afghanistan mampu meluluhlantakkan banyak tentara Alexander. Setelah pertempuran yang melelahkan, akhirnya Alexander berhasil menundukkan mereka walau tak sepenuhnya. Setelah kematian Alexander, Afghanistan tetap dikuasai oleh orang Yunani namun di bawah dinasti baru, Seleucid. Tetapi pada saat itu, ada imperium lain yang juga memperebutkan Afghanistan. Mereka adalah kerajaan Maurya dari India yang dipimpin oleh Chandragupta yang akhirnya juga berhasil menguasai sebagian wilayah Afghanistan dekat Hindu Kush. Setelah Maurya dan Seleucid hilang taringnya, Afghanistan pun menjadi target banyak imperium raksasa. Terhitung di era itu, lima entitas besar berusaha menginvasi Afghanistan. Mereka adalah Imperium Parthian, Indo-Greek Kingdom, Indo-Parthian Kingdom, Uezi, Indo-Scythian, dan Imperium Kushan. Bukan apa-apa, Afghanistan adalah persimpangan peradaban. Mereka dilintasi jalur dagang peradaban besar Cina, India, Mesopotamia, Mesir kuno, hingga Mediterania, sehingga menjadi alasan kuat kenapa Afghanistan mesti diinvasi. Kemudian, Imperium besar Persia kembali berdiri di bawah Sasanid dan mereka kembali menguasai Afghanistan. Singkat cerita, Imperium Sasanid mulai tua dan lemah dan ditaklukkan kekhalifahan Rashidun pada tahun 654 Masehi yang setelah itu perlahan menaklukkan Afghanistan. Namun, kehadiran Rashidun di Afghanistan bukan tanpa perlawanan. Ingat, Afghan paling benci invasi asing. Namun perlahan, semua berhasil diatasi dan berdirilah beberapa kerajaan Islam di Afghanistan. Tetapi ingat, tiada kerajaan yang abadi. Afghanistan dan dunia Islam diinvasi Mongol pada tahun 1221. Mongol tanpa ampun meluluh lantakkan Afghanistan. Tetapi Mongol tak bertahan lama di Afghanistan. Mereka telah tua dan lemah hingga akhirnya hancur jua. Setelah Mongol runtuh, Afghanistan kembali menghadapi siklus konflik damai dan dunia Islam kembali berkuasa di Afghanistan melalui banyak kerajaan di antaranya Timurid yang merupakan keturunan Mongol, Safavid, Mogul, Pashtun Afghanistan dan lain-lain. Hingga di tanah nan jauh di sana, lahir sebuah imperium terbesar yang pernah manusia saksikan, Imperium Inggris. Inggris, untuk kepentingan geopolitik The Great Game, menginvasi Afghanistan pada tahun 1839, namun harus angkat kaki pada tahun 1919 dan Afghanistan merdeka di tahun itu juga. Lalu, setelah merdeka, apakah Afghanistan berada dalam kedamaian tanpa konflik? Tidak. Pada tahun 1979, dimotivasi oleh geopolitik dan ideologi, Soviet menginvasi Afghanistan. Namun, berkat perlawanan Afghanistan dan masalah internal Soviet, mereka harus angkat kaki dari Afghanistan pada tahun 1989. Setelah Soviet pergi, Afghanistan dipimpin oleh banyak sekali warlord dan berada dalam chaos, sangat chaos.
Pada tahun 2001, terjadilah peristiwa 9/11 di mana Al-Qaeda menyerang WTC. Walau Taliban secara teknis tidak terlibat dalam peristiwa nas tersebut, tetapi mereka dituding melindungi mastermind Osama bin Laden. Amerika Serikat menginvasi Afghanistan untuk berburu bin Laden dan pihak yang melindunginya. Namun seperti biasa, semua tentara AS mengosongkan Afghanistan pada tahun 2021 karena alasan internal dan juga perlawanan keras dari Afghanistan. Dan lengkaplah negara, kerajaan, imperium, dan dinasti yang berhasil maupun gagal menginvasi Afghanistan. Kembali ke pertanyaan utama, kenapa Afghanistan sering berkonflik dan kenapa Afghanistan jadi rebutan banyak imperium atau negara dan kenapa banyak yang gagal menginvasi Afghanistan? Pertama, Afghanistan sering berkonflik internal karena punya fanatisme kesukuan yang tinggi yang tersebar sepanjang tanah Afghanistan hingga sulit menyatukan mereka dalam lingkup nasional. Dan suku yang tersebar serta wilayah yang bergunung-gunung menjadi alasan kenapa Afghanistan sulit ditaklukkan. Selanjutnya, kenapa Afghanistan sering diinvasi asing? Pertama, pada zaman kuno, Afghanistan adalah crossroad atau penghubung peradaban raksasa Mediterania, Mesopotamia, Mesir kuno, India, dan Cina, serta dilewati oleh jalur dagang sehingga Afghanistan adalah wilayah yang diperebutkan. Tetapi, di zaman modern, Afghanistan kerap dijadikan negara buffer untuk kepentingan geopolitik negara superpower. Imperium Inggris pada tahun 1839 menginvasi Afghanistan untuk berkompetisi dengan Imperium Rusia. Pada Perang Dingin yang dimulai sejak tahun 1947-an, Afghanistan dijadikan wilayah buffer Amerika Serikat dan Soviet karena memang sangat penting secara geopolitik. Lalu, apakah Afghanistan selalu gagal ditaklukkan? Tidak, karena hampir semua imperium yang pernah menginvasi Afghanistan itu sukses, walau kemudian hengkang. Dan hengkangnya banyak imperium dari Afghanistan tak hanya disebabkan oleh faktor tunggal perlawanan keras Afghanistan. Itu karena mereka ditaklukkan oleh imperium lain atau karena masalah internalnya sendiri seperti Macedonia yang kacau setelah kematian Alexander, Maurya, Inggris, Soviet, Amerika, dan lain-lain. Jadi kurang tepat kalau kita sebut Afghanistan sebagai the graveyard of empire, namun tidak sepenuhnya salah juga. Okay, thank guys for watching. See you later.